Ahmad bin Abdullah, sahabatnya Syekh Ibrahim bin Adham, yang merupakan putra mahkota raja di Khurasan, bercerita, suatu hari ketika Ibrahim bin Adham berada tidak jauh dari rumah mewahnya atau istananya, ia melihat seorang laki-laki menyantap remah-remah roti, roti yang hancur. Ibrahim bin Adham tertegun. Ia pandangi orang itu dengan seksama hingga ia menghabiskan remah-remah roti itu, roti yang telah hancur. Kemudian dia minum dari air sungai yang terletak di bawah istananya. Setelah itu, orang itu tidur dengan lelapnya. Melihat kejadian yang seperti itu, Ibrahim bin Adham yang saat itu masih menjadi orang kaya sukses berpikir sesuatu. Ia pun mengutus anak buahnya supaya berkata, jika orang itu bangun, bawa kemari. Setelah bangun, orang suruhan Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, Pak, tuanku yang tinggal di istana ini ingin bicara denganmu. Orang itu pun dibawa masuk bersama suruhan Ibrahim bin Adham. Begitu datang, Ibrahim bin Adham berkata, wahai kisana, engkau menyantap remah-remah roti atau roti yang hancur, roti yang lembut. Apakah engkau lapar? Orang itu menjawab, ya. Ibrahim bertanya lagi, apakah engkau setelah makan roti sudah kenyang? Ia menjawab, ya tentu Pak. Ibrahim bin Adham bertanya lagi, lalu setelah itu engkau tidur pulas tanpa beban apapun? Ia menjawab, iya. Ibrahim bin Adham berkata di dalam hati, apa yang telah aku perbuat selama ini dengan dunia? Memuaskan nafsu belaka? Lihatlah orang itu. Dia tidak mempunyai dunia, sehingga tidak mempunyai beban apa-apa. Tapi aku, apa yang aku cari dengan duniaku yang bertumpuk-tumpuk ini? Hanya untuk memuaskan nafsuku? Itulah yang dipikirkan oleh Ibrahim. Selanjutnya, Ibrahim memutuskan mengembara di dalam misi pencarian Allah. Dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang dimilikinya. Ia ingin hijrah kepadanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Di dalam perjalanan ia berjumpa dengan seseorang yang berparas tampan, berpakaian menawan serta wangi. Orang itu menyapanya, wahai kisana, dari mana dan mau kemana? Ibrahim menjawab, saya dari dunia menuju akhirat. Orang itu bertanya lagi, wahai kisana, apakah engkau lapar? Ibrahim menjawab, ya, dari kemarin aku belum makan. Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Setelah selesai salam, tiba-tiba di sebelah kanannya tersaji makanan dan di sebelah kirinya tersaji minuman. Lalu ia berkata, makanlah. Ibrahim bin Adham pun makan sekadar menghilangkan lapar dan haus. Orang itu lalu berkata, wahai kisana, pikirkan, pahami, jangan bersedih dan jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu sifatnya setan. Wahai kisana, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia akan menjadikan hatinya lentera untuk membedakan yang benar dari yang salah, di saat orang-orang lain susah membedakan keduanya. Wahai kisana, aku akan mengajarkanmu nama Allah yang paling agung atau Ismul A'zam. Jika engkau lapar, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya dia mengenyangkanmu. Dan jika engkau haus, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya dia menghilangkan dahagamu. Jika engkau duduk bersama orang-orang baik, jadilah engkau tanah bagi mereka. Biarkan mereka menginjak-injakmu. Sesungguhnya Allah akan murka karena murka mereka.
dan Allah juga ridho karena ridho mereka. Mereka adalah para wali-wali Allah. Wahai di sana, ambillah segini saja dan aku ambil segini. Ibrahim diam saja. Orang itu kemudian lanjut berkata, ya Allah, tutupilah aku darinya dan tutuplah dia dariku. Setelah itu, kata Ibrahim, aku tidak tahu kemana perginya dia. Aku melanjutkan perjalananku. Masih terngiang dalam ingatanku nama Allah, Ismul A'zham, yang paling agung yang ia ajarkan kepadaku. Di tengah perjalanan selanjutnya, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang juga berparas sangat tampan. Berpakaian menawan dan wangi, dia memegang pundakku sambil berkata, apa yang engkau inginkan? Apa yang telah engkau jumpai dalam perjalanan ini? Aku menjawab, seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini, dia mengajarkanku ini dan ini. Orang itu tiba-tiba menangis. Lalu aku berkata, sumpah, siapakah sebenarnya orang itu? Dia menjawab, Ilyas, dialah Ilyas, Nabi Ilyas. Allah mengutusnya kepadamu untuk mengajarkanmu urusan agamamu. Dan aku, Ibrahim bin Adham, bertanya, lantas siapa engkau? Ia menjawab, aku Khidir. Dan itulah seorang wali Allah yang sebelumnya kaya raya. Dia kemudian melepaskan kekayaannya untuk mencari Allah, untuk hanya menuju Allah, sehingga ia diajarkan secara langsung oleh Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Begitulah, oleh karena Ibrahim bin Adham hijrah dengan niat tulus karena Allah, tidak ada kecampuran ingin dunia, ingin mencari istri, ingin mencari apapun, yang dipertegas dengan tindakan nyata, maka ia pun berjumpa dengan para wali Allah, para nabi Allah. Ia pun belajar nama Allah yang paling agung dari mereka. Maka Ibrahim bin Adham berhasil mendapatkan karomah dan maqam yang tinggi berkat niat yang tulus dan hijrah karena Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam.